Hi guys, today I'm at my school with my friend today. This is Ayub. Tapi nama dia Sufi. Apa ni? Rakan aku. Guys, hari ni aku sebenarnya kena bahan dengan kawan aku sebab diorang found out that I have a YouTube channel. So aku kena bahan gila-gila lah diorang. So hari ni aku nak malukan diorang sikit. Let's go. Hi guys, this is my class. Here is my classmate here. Yeah, this is my classmate here. Empat delta kan? Empat delta. Yes! Diorang suka kan tengok aku kat YouTube, diorang malukan aku. And something like that. Wow, budak masuk YouTube, budak no. Wow, masuk YouTube. Sialah. Dia nak masuk YouTube. Aku tunggu masa untuk masukkan ni kat YouTube aku. Memang aku puas hati. Eh, Lydia pernah masuk ah? Pernah yang kita main badminton tu. Hey, kau masuk lah. This is Go Tension. Our sangat-sangat rajin punya kelas member. Tahu guys, dia masih fikir pasal matematik dia. And dia seorang yang sangat-sangat pemalu. Vivi, nak masuk YouTube, Vivi. Masuk YouTube. Ya, betul lah. Okay, yuk eh. Okay guys, ni Sufi tadi. Okay, dia this week ke? You see guys, nampak tak betapa... Ni video apa? How to record my way. Ha? Apa? Rekod ah, no, do aku punya rekod masa ni tak berapa live tu. Rekod apa? Kau pakai member seorang tu dah tidur. Dah apa? Serendah awal. Ni video apa? Belikan lagu. Belikan lagu. Bukan belikan lagu. Apa serabut saya rambut aku. Aku tak peras. Maksudnya aku beli ikan raga. Opa. Syek. PKP tu. Ui, nak belah tengah, bye. Ya, betul lah. Belah tengah. Api. Sorry, this is my classmate. Alright. Guys, sekarang aku kat rumah. Baru balik from school and I make this roti. So apa inti dia, we have daging ramli. Macam biasalah, daging ramli sangat sedap. And tadi adalah barang sikit bapak aku bawa. And mana Mocha? Mocha mana Mocha? Okay, there you go, Mocha tidur. Ni tempat favourite dia, which is my chair. Dekat bilik aku, tempat aku selalu duduk. Hi Mocha, say hi to the nobles ya. Mocha, hey, janganlah tidur. Hey, janganlah sini dulu, hoi. Dia penat aku guys eh. Tak apalah, kesian dia. Keesokan harinya, aku pun pergi solat Jumaat. And aku terjumpa kawan lama aku yang aku dah lama tak jumpa dia. Aku accidentally terjumpa dia, which is... Ya, dia kenal aku. Aku pun kenal dia. And this is it. Balik lah. Tak. Tak apa lah ni, tempat aku. Mari Mocha, go. Saya penderita. Mari. Good boy. Hey, tengok ni, tengok kamera. Hey. Mocha, tengok kamera ni lah. Hey. Ya yeah guys, Mocha dah besar sekarang. Umur dia dah setahun lebih. Kan Mocha kan? So aku, Mocha ni sebenarnya
Aku jumpa dia dah wah, apa tu masa bulan 1, awal bulan 1 hari tu, awal bulan Januari. Tapi tapi masa tu dia dah besar sikit lah kan. Umur dia aku anggar dalam sebulan dua bulan macam tu. So aku anggar kan dia mungkin dah satu tahun lebih. Hai. Ah. Tengok guys. Dia hyperactive sekarang. Dia seorang, dia seorang pula. Dia seekor kucing yang sangat-sangat suka gigit tangan orang. Which is biasalah tu sebab dia kucing kita boleh kata sebagai remaja, kucing remaja. Dia suka, dia punya insting memburu tu semakin membara. Okay, membara. Dan bila aku buat macam ni, walaupun owner dia, dia akan gigit. Nampak tu. Hey. Sakit. Ha? Hey. Kau tengok ni guys. Dia. Eh, tak tu. Eh, budak ni. Tak tahu. Ni baru kena bagi tadi. Dan sekarang dia akan jilat dia punya nonik. Ifan, beritahu sikit. Apa mau kasih malam nasib tadi kasih. Nah, Allah SWT ceritakan 7 pelari langit, 7 pelari bumi dengan tanpa tiang. Makhluk semua guna menciptakan bangunan dengan tiang. Dan Allah SWT dengan tanpa tiang menciptakan seluruh alam. Nah, hebatnya Allah. Allah mau kasih. La ilaha illallah. Ambil guys. Cerita sikit kan? Allah yang satu. Allah yang satu, tu je. Ya, ada keiman sikit. Tak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Eh, ah! Ah, betul lah. Betul. Cepat lah. Tepat, tepat. Korang buat apa ni? Ha? Mereka buat apa? Abang ni dengan satu ceramah ni tau. Ini satu ceramah ni. Kan? Perkara yang Allah SWT paling suka lah. Yang tinggi lah. Dia tahu kita dia lah kan. Solat lima waktu kan. Solat lima waktu. Yang kedua ni kan. Kita hibat ibu ayah kita lah. Kita hibat-hibat. Hormat ibu apa? Yang ketiga ni jihad lah. Ha? Jihad. Jihad. Ya, betul lah. Betul lah. Dekat. Dekat. Yang paling besar lah. Dekat buku teks pun ada lah. Form 3 tak silap. Ada hadis. Dia kata. Al-jihad fi sabillah. Lepas tu. Apa tau yang. Yang ibu apa saya lupa. Lepas tu as-salatu imaduddin eh, solat ni waktu, solat cukup waktu. Solat okay. Di awal waktu. Di awal waktu. Hey guys, kongsian yang sangat baik daripada baikkan kita. Ni. 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 Ni.
Chef. Masak masyaallah. Ah. Apa? Ini nak bagi nak bagi. Ini mesti dia jangan bagi. 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 Ha? Apa? Apa? Cufi. 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 Cepu saya. Kau kenapa? Kau kenapa tu? Mereka tak betul. Mereka dah tak betul. Mereka dah tak betul. Allah kasih mula rasa tak dikasih dalam hidup ni hanya hanya apa tu hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah berkuasa. Jam tidak menjadi tidak tenang. Saya bertanya, adakah Allah mengalami apa-apa kesakitan atau ayah telah mendengar sesuatu yang merusikkan? Pendeknya sepanjang malam beliau dalam berada dalam keadaan gelisah, dan apabila pagi beliau kata, bawa kemari himpunan hadis yang telah aku berikan kepadamu untuk disimpan. Saya membawa himpunan hadis itu dan beliau telah membakarnya. Saya bertanya. Minum ah. Jangan. Minum. Dia kenalah buat ikatan silaturahim. Blue coral strawberry. Oh, mak tumpah pula. Astaghfirullahaladzim. Lauk ada. Minum kan? Haa, minum sikit, rasa blue coral. Haa? Yang blue coral punya rasa sikit. Ya, abang bagi rasa yang ais ni lah. Sedap pun ais ni. Haa, boleh. Okay. Rasa sikit. Manis. Rasa apa ni? Macam sabun dia rasa dia. Lain macam. Dia ada apa? Dia ada apa? Maulana yang pilih-pilih lah. Aduh. So, kita orang semua dah masuk kereta. Lepas tu ada budak ni sesat lah kat luar. Budak sesat. Tak tahu lah dia buat apa kan kat luar ni sorang-sorang ni kan. Nabil! Ya Allah, tak betul ya Allah. Ya Allah, dia buat apa ni ya Allah. Dia buat apa ni? Kau jangan kembali ni, seram lah. Dia buat apa ni? Pelik-pelik lah malam ni kau. Okay, dah stop lah lemak. Kita tahu kita tak pernah sakit. Sakit apa ni? Doa dekat ilmu zikir lah. Oh. Ilmu dan zikir.
Dia jatuh ke mana? Weh, aku nak buat outro tu. Macam mana tu? Nak cakap apa tu? Cuba bagi suggestion nak buat outro, nak cakap apa. Thank you guys. See you in-